Kalau anda ingat manusia saja yang ada pertandingan Ratu Cantik, anda mungkin silap. Kerana sebuah pertandingan bagi anak patung bertaraf antarabangsa, Miss Beauty Doll juga wujud bagi mencari anak patung yang paling cantik dan mempersonakan serata dunia. Terdiri dari finalis bersaiz 12 inci dari serata dunia, pemenangnya akan memenangi sebuah mahkota bernilai $1,000. Salah satu ciri-ciri patung yang ingin menyertai Miss Beauty Doll ini perlulah cantik, mempunyai style tersendiri dan sering membuat aktiviti-aktiviti kebajikan seperti mana pertandingan Miss World dan Miss Universe. Wakil dari Malaysia tahun ini adalah Maya Natasha, 22 tahun berasal dari Melaka dan berketurunan Baba dan Nyonya. Dia dibesarkan di Kuala Lumpur dan sedang melanjutkan pengajian dalam bidang rekaan barang kemas. Jika ada masa terluang, Maya suka melancong dan mempunyai minat mendalam dalam bidang fashion. Seorang yang mementingkan tradisi, Maya hadir dalam dua persalinan baju tradisional untuk dipersembahkan di persada antarabangsa. Setakat ini, 26 negara telah mengesahkan kehadiran mereka dan penyertaan masih dibuka sehingga 30 Mac ini. Miss Beauty Doll 2017 menjadi milik negara Jepun dan semoga tahun ini kemenangan berpihak pada Malaysia. Selamat maju jaya kami ucapkan pada Maya Natasha dan pasukan Malaysia yang akan ke pertandingan Miss Doll Beauty 2018.